Halo. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau nyoba makeup trend buat 2019. Sini ada saudara aku namanya Sherlyn. Dan ini adik aku namanya Clarins. Dan aku sendiri Caca. Dan kita bakal nyobain makeup trends 2019 yang kalian bisa baca juga di artikel Indomedia 101 Januari. Jadi makeup trendsnya adalah pertama, foiled eye makeup, terus shimmery makeup, and dark berry lips. Jadi pertama aku beli lipstick. Kenapa harus cheers? Warna. Jadi ini menurut aku ini dark berry. Cuman silakan dibuka terus kita swatch. Terus ada ini juga. Dua ini menurut aku bakal ngasih efek yang shimmery dan foiled eye something gitu loh. Oke, jadi kita mulai aja. Kita mau make up dari mana dulu nanti kita. Kalau aku bakal pakai foiled eyeshadow ini buat jadi semacam eyeliner. Jadi berat kalau nah karena ini udah jadi eyeliner kan nggak lengkap kan kalau nggak ada eyeshadow, jadi kita jadi kita tambahin eyeshadow yang sama-sama foil ini dari Etude House. Jadi aku tadi udah pakai eyeshadownya, aku lebih kayak lebih banyak gitu sih pakainya, jadi mungkin lebih cocok buat makeup buat kayak night spot gitu. Terus aku sekarang mau coba pakai shimmernya. Aku bakal nyobain lip liquid ini yang temanya dark berry lips. Ke aku. Aqua. Makeupnya dan sesuai interpretasi kita masing-masing lah tentang trend makeup 2019. Kamu pakainya gimana? Kamu pakainya gimana ya? Aku pakai eyeshadownya cukup tebal sih, kayak cocok buat night out gitu mungkin. Terus lip, terus shimmering. Aku paling suka shimmernya sih dari trend makeup ini. Kayaknya kalau bibir dan eyeshadownya sedikit terlalu tebal buat sehari-hari dan buat saya personally. Oke. Aku paling cocok sama yang shimmer karena that foil eye makeup atau this one kayak terlalu berat dan mungkin terlalu aneh kalau untuk dipakai sehari-hari atau kuliah. Jadi shimmer is my favorite one. Aku suka dua. Yang pertama yang shimmernya, yang kedua yang berry lip. Berry lips itu, soalnya kalau berry lips itu karena bibir aku lumayan tebal, jadi kayak cocok aja gitu loh buat yang bibirnya tebal like me. Terus kalau yang shimmer itu karena aku pesek banget, jadi kalau misalnya pakai shimmer itu langsung jadi kelihatan lancung banget. Terus ini shimmernya effortlessly tinggal apa ya namanya, slide down, glide, just have to glide it along your nose line, padahal aku gak punya kayak nose line gitu. Ya, jadi gitu deh teman-teman, cobaan kita untuk mengikuti tren 2019, tapi kayaknya buat sekarang kita masih bakal tetap stick to our own preference, ya gak sih? Yes. Bener-bener. See you di next video.